Oke, ini apa nih? Ini dari USA Today, ada headline mengenai Me Too a year later. Jadi setelah satu tahun, gelombangnya tetap kuat ya. Ini headline-nya USA Today Weekend. Ada Wall Street Journal. Pokoknya seluruh negara bagian, taman mukanya ditaruh di sini. Iya, dan juga ada koran-koran internasional ya. Ini di mana nih, Pak? Sekarang kita ada di Museum, Randy. Ini adalah museum mengenai berita, serba-serbi mengenai berita, mulai dari sejarah, dan cara memproduksi berita, cetak, radio, sampai televisi. Ya, di Washington DC tepatnya. Kita kembali harus menyapa teman-teman TV One. Apa kabar pemirsa? Saya Randy Caksana. Saya Valdia Baraputri. Kembali berjumpa dalam Apa Kabar Amerika. Dan ngomong-ngomong soal berita-berita yang dipajang tadi, ternyata sekarang juga ada berita-berita yang sedang menghebohkan warga dunia. Kita juga turut berbelasungkawa ya untuk bencana alam yang terjadi di Indonesia, di Sulawesi Tengah, untuk saudara-saudara kita di Palu dan juga Donggala. Dan selain berita tadi, juga di Indonesia ada satu berita juga yang kembali menghebohkan massa. Yang populer dan bahkan sempat mengalahkan kepopuleran berita Palu di Sulawesi Tengah. Yakni berita mengenai operasi plastik. Awalnya bukan soal itu, tapi mengenai bagaimana aktivis wanita bernama Ratna Sarumpaet katanya dipukulin, dikeroyok, kemudian heboh, orang-orang menyekat-pekatnya dengan sebuah motif politis ya, karena suasananya juga. Ternyata tidak demikian, kenyataannya itu 180 derajat. Hanya karena mungkin, operasi plastik. Mungkin 180 derajat, 180 derajat lagi. Dan akhirnya sekarang sedang dalam proses dipolisikan, Ratna Sarumpaet. Nah, kalau misalnya, Val, kita berandai-andai kasus yang serupa terjadi di Amerika. Kalau ada seseorang yang menyebarkan berita bohong begitu di Amerika, tapi ya. Bisa nggak dipolisikan seperti halnya Ratna Sarumpaet? Nah, itu menjadi complicated atau rumit di Amerika. Kenapa complicated itu? Di Amerika, kasus pencemaran nama baik itu harus bisa dibuktikan apakah berita bohong yang disebarkan atau pencemaran nama baik tersebut itu mengandung niat jahat atau malicious intention. Kalau memang ada niat jahat pada seseorang atau pihak-pihak tertentu, baru bisa dipidanakan. Kalau ada contoh-contohnya? Contoh-contohnya misalnya di Amerika itu ada sebuah website ya, namanya InfoWars, yang terus-menerus menyebarkan berita atau teori-teori yang kontroversial atau konspiratif begitu. Yang sebenarnya susah untuk dibuktikan. Susah untuk dibuktikan dan mendapatkan keuntungan bisnis, keuntungan uang dari website tersebut, tetapi tidak bisa dipidanakan. Begitu, karena kembali lagi kepada First Amendment di Amerika yang sangat kuat, atau kebebasan berpendapat di Amerika. Dan pemerintah pun tidak bisa mengintervensi atau memblokir-blokir media-media seperti ini, terlepas apakah mereka memproduksi berita bohong, apakah sesuai dengan kaidah jurnalistik yang sudah dipelajari oleh warga Amerika, atau sesuai dengan kode-kode etik yang ditentukan di Amerika. Pemerintah tidak bisa melakukan banyak hal karena wewenangnya dianggap akan disalahgunakan, karena First Amendment atau yang pertama mengamanatkan landasan hukum Amerika semuanya adalah untuk menghargai kebebasan berpendapat. Atau bersuara. Meskipun ya itu hal-hal yang sebenarnya belum tentu benar ya. Belum tentu benar. Nah, Randy, yang menarik, berdasarkan survei terbaru dari The Edelman Trust Barometer, sebanyak 63% orang-orang yang disurvei di lebih dari 20 negara, termasuk Amerika, itu tidak tahu bagaimana caranya membedakan produk jurnalisme yang baik atau berita yang benar dengan berita-berita hoax atau berita-berita palsu. Kamu bisa membedakan tidak? Mungkin agak sulit ya, cuman ya kita bisa, kalau jurnalis paham lah ya, penting cover both sides, sehingga kita bisa tahu berita itu netral atau enggak kan ya. Nah, akhirnya kembali lagi tanggung jawab untuk membedakan mana berita yang palsu atau yang tidak, dan tanggung jawab untuk stop menyebarkan berita palsu, itu kembali lagi kepada kita ya, masyarakat, karena pemerintah nggak bisa melakukan hal banyak, Val. Apalagi di Amerika dengan First Amendment yang sangat kuat. Nah, kalau di sini kita bisa mengecek atau memeriksa apakah suatu informasi itu benar atau tidak, itu melalui caranya berbagai instrumen, Randy. Seperti? Jadi ada website namanya snoops.com. Kita bisa di situ lihat berita-berita mana yang sedang tren saat ini yang semuanya palsu. Kemudian ada juga nih yang untuk mengecek berita politik, ada di PolitiFact. Kemudian ada di Washington Post Pinocchio. Jadi semakin banyak lambang Pinocchio-nya, itu berarti beritanya semakin bohong. Bahkan ini juga dibawa ke ranah edukasi, pendidikan,
beberapa sekolah-sekolah juga telah melakukan pendidikan-pendidikan kepada murid-muridnya mengenai fake news. Apa sih fake news itu, pengertian seperti apa? Karena ini penting, Val. Ya, banyak banyak kelas-kelas ya di sekolah maupun di universitas begitu untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Harus saring dahulu sebelum disebar. Saring sebelum sebar. Dan semoga tadi bisa bermanfaat informasinya untuk Anda. Sekarang kita harus pamit untuk diri terlebih dahulu. Saya Randy Wicaksana. Dan saya Valdia Baraputri. Sampai jumpa.